kereta api ukur jalan rel dan LAA atau KUJRL kembali beraksi. Sebelumnya, kita merekam aksi KUJRL ini di kawasan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kemudian berlanjut di Klaten. Dalam edisi video kali ini, kita akan mengabadikan aksi KUJRL di kawasan Surakarta atau Solo. Momen pada akhir Februari ini diawali dengan melintasnya KUJRL di Lempuyangan. Selanjutnya, armada melintas di kawasan Klaten. Berikutnya, kita selingi sejenak dengan momen KA yang tak kalah unik, yakni keangkutan BBM membuat titipan gerbong batu kericak alias batu balas. Baiklah, kita berpindah ke kawasan kota Surakarta. Diawali dengan keangkutan BBM meluncur menuju ke Madiun. Di belakangnya, KUJRL juga meluncur. Thank you.
berjalan dengan waktu, kita berpindah ke kawasan jalur menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Tak lama kemudian, armada KUJRL yang sedang memeriksa kondisi rel pun melintas. Beberapa saat kemudian, armada KUJRL kembali ke kota Surakarta. Selanjutnya, armada KUJRL akan bertugas di kawasan Jawa Timur. Namun dalam edisi berikutnya, kita akan merekam aksi KUJRL di kawasan kota Solo, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi. Seperti apa keseruannya? Simak terus video di channel ini ya. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau ada pertanyaan maupun komentar, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di edisi video berikutnya. Salam sekur! Yeah, but...